Jadi hari ini syuting video klip dan mixingan pun sebenarnya belum jadi. Sementara tanggal 5 kita udah harus launching dan semuanya DIY. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Alhamdulillah hari ini sampai kita di 3/4 perjuangan kita selama setahun single yang gak jadi-jadi karena ya udah karenanya semua orang udah tahu ya karena apa kalau sampai setahun satu lagu doang ya. Iya udah alhamdulillah mungkin kan kalau waktunya Allah nggak ada yang tahu ya di saat lagi begini alhamdulillah aku banyak dukungan dari orang-orang yang ada di sini ada Om Kakak Reza ada Kakak Meta ada Kakak Di dari Nadir jadi terima kasih untuk semua dukungannya sabar selama 5 bulan kita nggak ada kerjaan insya Allah di bulan Agustus ini kita sama-sama lari mengejar ketinggalan dan aku berharap apapun aku tahu kalian udah melakukan yang terbaik untuk album ini semoga bisa diterima semoga menjadi berkah buat semuanya ladang rezeki dan semua yang penting harus sehat di masa ini jangan terus lengah gitu karena kesehatan nomor satu dan terima kasih untuk selalu bekerja sama sebagai keluarga besar saling sayang walaupun saling berantem juga gitu ya gitu dan boleh. Semoga yang gila-gila pada Waras, Rio, Gole, Ibet, Iqmal terutama ya kan semoga jangan ongklek lagi gitu ya udah capek ini 5 tahun baru dapat 2 single gitu ya kan iya baru dapat 4 single tapi yang satu aja lama setahunnya deh nggak apa-apa dia gitu oke kita memulai semua dengan doa silahkan dipimpin oleh Ya Om, balik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga semuanya sukses lancar. Berdoa mulai. Yuk, atas ya. Ayo, cus semuanya. Ya, cus. Video klip dari Close Friend B. Adi Tinggu. Bukan kalau. Oh, kepada Bapak Haji Ipin. Ready? Thank you.
dideketin sama lawan jenisnya dan hanya dimanfaatin aja terus ditinggalin gitu. Untuk konsepnya sendiri gimana, konsep video klip? Konsepnya dulu konsepnya. Konsep video klip. Konsep tenis. Bukan tenis itu konsep lu. Konsep video. Konsep video klipnya kita cukup minimalis ya, karena maksudnya ini juga COVID ya. Enggak juga sih. Enggak, karena kita juga setnya juga di studio, kita ada ngebandnya juga, personil ada drum, DJ, vokal, sama keyboard. Yang pasti untuk tema yang diambil hari ini kita colorful, yes, sesuai sama hashtag kita Pelangi, yeah, supaya kita lagi ngalamin banyak masa-masa buruk. Kita ngerjain sendiri semuanya DIY, mulai dari konsep, mulai dari pemilihan studio, pemilihan alat segala macam. Sementara kita tuh bukan orang yang profesional di bidang video, gitu ya. Tapi kita pengen coba sendiri, biar lebih puas aja sih sebenarnya sih. Kita nggak tahu hasilnya nanti bagus apa enggak, tunggu aja. Mudah-mudahan keren sih. Dan memang di sini sutradara semua itu Rio Ricardo sendiri, pemain keyboard kita sendiri, jadi dia merangkap sutradara. Jadi bayarannya juga berkali-kali. Oh iya, produser musik, video, color grading, terus ya. Tapi Pi nanti akan tapi untuk lagu ini sebenarnya juga mungkin kesulitan lainnya adalah kita bikinnya udah lama banget sebenarnya. Oh iya. Ada setahun ya, Bale. Iya. Proses sendiri nih untuk bikin musiknya seperti apa sih, dan kalian ini awal mula bergabungnya dan akhirnya bertemu genre musik ya. Kita kalau ditanyain genre musik bebas sih sebenarnya. Kita selalu ikutin campur ya. Ikutin yang tren aja sih sebenarnya. Kalau lagi tren apa enggak, karena di sini ada DJ ya. Jadi kita lebih ke arah elektronik. Tapi elektronik apa nanti mungkin bakalan berkembang sesuai zaman, mungkin elektronik rock, entah elektronik pop, elektronik apapun yang pasti akan tetap elektronik musik. Kekinian lah. Karena kita kan banyak influence nih gitu dari Rio sendiri dengan musiknya Rio.